Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Yusna. Kali ini aku sedang berada di Museum Radya Pustaka Surakarta. Tempatnya tidak jauh dari Taman Sriwidari Kota Surakarta. Atau kalau teman-teman habis main ke Grand Mall, teman-teman bisa langsung mampir ke museum ini. Tempatnya sendiri itu masih satu kompleks dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo. Alamatnya berada di Jalan Slamet Riyadi nomor 275, Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sesuai dengan namanya, Museum Radya Pustaka, secara etimologis, Radya yang berarti pemerintah dan pustaka yang berarti surat, dulunya tempat ini digunakan untuk menyimpan surat-surat kerajaan. Tidak hanya menyimpan surat-surat kerajaan, tetapi juga digunakan untuk menyimpan benda-benda yang berbau atau berhubungan dengan kerajaan. Dan seiring dengan perkembangannya, tempat ini kemudian dijadikan museum seperti yang ada di belakang saya. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran di dalam bakalan ada apa aja, langsung aja ikutin aku masuk ke dalam. Museum Radya Pustaka. Museum ini merupakan museum tertua di Indonesia, berdiri sejak 28 Oktober 1890 oleh Patih Dalem Kanjeng Raden Aryo Sosrodiningrat IV dengan nama Paheman Radya Pustaka. Nah, sebelum kita masuk ke dalam museum, kita dianjurkan untuk mengisi presensi atau daftar kehadiran terlebih dahulu, kemudian sesuai dengan protokol kesehatan. Informasi untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke museum ini tidak usah khawatir terkait dengan biaya tiket, karena ketika kita berkunjung ke museum ini kita tidak dipungut biaya tiket sebesar pun alias gratis. Dan untuk jam kunjungnya sendiri, museum ini buka dari hari Selasa sampai hari Minggu pada pukul 9 pagi sampai jam 3 sore. Saat ini aku sedang berada di ruangan pertama dari museum ini. Jadi kalau teman-teman masuk dari pintu utama, teman-teman langsung akan disuguhkan dengan berbagai macam koleksi kerajaan berupa keris, kemudian topeng seperti yang ada di belakang saya ini. Ini biasanya digunakan untuk pertunjukan sendera tari. Kemudian di sana juga ada berbagai macam koleksi topi militer, kemudian songkok dan juga belakang. Atas izin sang pendiri serta berkenannya Sinuhun Pakubuwono X, museum berpindah ke loji Kadipolo milik Johannes Busselaar, seorang saudagar Belanda. Hingga saat ini disebut Museum Radya Pustaka. Nah, ini merupakan koleksi-koleksi yang tersedia di teras ruang depan dari museum ini sendiri, di mana teras bangunan ini digunakan sebagai akses masuk utama. Pintu terbuat dari kayu jati besar, jendela kayu besar berteralis, dan pilar-pilar besar menjadi identitas Museum Radya Pustaka. Nah, saat ini kita sudah berada pada ruang Tosan Aji yang berisikan koleksi-koleksi yang berasal dari Jawa, Bali, Madura, dan Sumatera. Ada keris, tombak, pedang, dan lain sebagainya. Nah, selain itu teman-teman, di sini juga terdapat ruang keramik yang berisikan berbagai koleksi keramik peninggalan masa kolonial Hindia Belanda. Nah, kalau teman-teman mau beranjak dari ruangan yang pertama ke ruangan yang kedua, teman-teman akan menemukan perpustakaan di sini. Saya sedang berada di perpustakaan yang menyimpan digital manuskrip atau naskah-naskah. Nah, jadi teman-teman, berhubung perpustakaan ini hanya dikhususkan untuk penelitian dan tidak boleh mengambil video di dalamnya, jadi kita langsung aja lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, di ruang yang selanjutnya ini teman-teman, ada berbagai macam jenis koleksi wayang seperti yang ada di belakang saya ini.
adalah jenis wayang-wayang beber. Kemudian di sebelah sana ada wayang golek, wayang kulit, dan sebagainya. Kemudian di sebelah sini teman-teman juga tersedia berbagai macam gamelan yang biasanya digunakan untuk mengiringi pagelaran wayang. Nah, ini yang menarik perhatian saya ini teman-teman. Jadi di sini juga tersedia berbagai koleksi uang baik kertas maupun koin pada zaman kerajaan dahulu. Nih, di sini sudah ada. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pakuan. Pakuan itu adalah suatu perhitungan tradisional Jawa yang populer di masyarakat agraris, terutamanya ada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta berdasarkan sistem penanggalan tradisional Jawa. Nah, saat ini saya sedang berada di depan peninggalan budaya maritim Bengawan Solo, yaitu kapal besar bernama Raja Mala. Kapal ini dulunya apabila sungai Bengawan Solo meluap atau banjir, bisa digunakan sebagai transportasi untuk bantuan seperti itu. Dan oleh Keraton Surakarta, Raja Mala ini dianggap sebagai pusaka sehingga dia diabadikan di dalam Museum Ratia Pustaka ini. Nah, untuk detail kepala, bagian kepala dari kapal ini bisa kita saksikan di sini. Di sini ada sebuah patung yang memiliki rambut seperti ini, seperti yang kita ketahui. Nah, itu dia teman-teman perjalanan saya pada hari ini di Museum Radya Pustaka. Terima kasih karena sudah mengikuti perjalanan saya pada hari ini. Teman-teman bisa langsung berkunjung ke museum ini untuk mengetahui lebih lanjut ada apa aja sih di museum ini, karena di museum ini ada banyak sekali peninggalan-peninggalan kerajaan atau arsip-arsip dari kerajaan seperti itu. Jadi teman-teman di sini bisa sekaligus merefleksikan kebudayaan-kebudayaan maupun peninggalan-peninggalan bersejarah yang dimiliki oleh Indonesia. Dan teman-teman bisa sekaligus belajar dan juga menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.